Bagi warga Karimun dan sekitarnya yang ingin berpergian dengan menggunakan KM Kelut ke Sumatera Utara, untuk sementara harus menunggu kapal KM Kelut dipastikan akan singgah ke Karimun tanggal 11 November mendatang. Iya, kapal Pelni kemarin kita dapat laporan dari Pelni Cabang Tanjung Balai Karimun bahwa kapal Pelni itu mulai dok tanggal 19 Oktober 2018. Dan rencananya selesai bulan November tahun 2018. Jadi artinya nanti pada tanggal 11 November kapal Pelni sudah masuk ke Tanjung Balai Karimun dari Jakarta Batam Tanjung Balai Karimun langsung ke Belawan pada tanggal 11 November. Itu schedule mereka yang mereka buat. Kepala Seksi Penjagaan dan Keselamatan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan, Syahrinal mengatakan, sesuai dengan surat yang disampaikan oleh agen Pelni Karimun, bahwa kapal KM Kelut untuk sementara tidak berlayar dengan alasan perbaikan. Perbaikan dilakukan agar tidak terjadi kendala saat Natal dan Tahun Baru. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.